Halo Media Clovers, siang ini saya mendapatkan informasi dari Mas Apip Black Sweet Kemayoran kalau dia punya satu garapan jok motor di atas kereta kencana milik Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Mari kita lihat seperti apa yang dimodifikasi oleh Mas Apip. Kita temui rekan saya, Mas Saiful. Halo Mas Saiful, lagi apa nih? Kebetulan lagi santai aja nih, sambil menikmati duduk di kereta kencana yang kabarnya ini milik dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Kalau kereta kencana biasanya kan ada kudanya ya, cuman ini pakai motor. Bisa dikatakan ini mungkin kereta kencana zaman now. Untuk semua desainnya sesuai pesanan dari pihak keraton, dan untuk penggunaan bahan MBTEC juga sesuai pesanan langsung dari sana juga. Untuk jahitannya sengaja dipercayakan di bengkel Apip Black Sweet Kemayoran. Menggunakan bahan MBTEC Superior warna hitam dan juga warna hijau. Siang Mas. Ya. Siapa Mas, dengan siapa? Joko Widiartono. Oh Joko. Iya. Berarti nama bengkel ini diambil ya, dari nama anak. Proses pengerjaan motor kereta kencana ini dibutuhkan waktu berapa lama nih? Kira-kira sekitar 5 bulanan. Masalah kan desain itu tuh seakan-akan tuh tidak ada desain dari orang yang mesen, kita merakit sendiri. Ini tankinya bawaan Tiger ya, Tiger Revo. Sebenarnya tangki ini tidak bulat begini, yeah. Dia agak masuk ke dalam, kita rubah supaya pengisian bahan bakar itu lebih banyak. Terus plat-platnya kita memakai plat galvanis 1,2, yaitu lumayan untuk menahan karat. Nah, di sini kita juga punya spion ya. Spionnya kita buat sendiri. Mesin kita masih tetap pakai mesin 3 Revo. Paling kita memakai tambahan gardan untuk maju mundurnya. Untuk rodanya ya, kita menampilkan roda 2 ini untuk menyimbangin keadaan dari belakang, menyelaraskan antara belakang ke depan. Di sini juga kita memakai tambahan suspensi lagi karena bobotnya lumayan berat. Kalau untuk rencana di Cirebon, di sini direncanakan untuk pemakaian keraton, untuk bolak-balik ke keraton. Demikian liputan dari bengkelnya Pak Joko. Seperti kita lihat, kapasitas penumpangnya bisa 2 orang dewasa. Terima kasih sudah menonton video liputan ini. Memang MBTEC is the best.